Better Structure here. Hari ini gue kedatangan segini banyak line up dari Jus Rakyat. Tapi tentunya gak akan kita coba semua dulu hari ini, karena gue pasti akan memilih beberapa varian yang menurut gue sangat menarik dulu. Mau itu dari packaging, mau itu dari sisi penamaan, ataupun sisi rasanya. Maka dari itu hari ini gue akan pilih yang sumur segar, karena sumur segar ini kayaknya menarik gitu. Gue kebetulan suka susu, dan hari ini gue mau tes juga nih rasanya seperti apa. So, mari kita mulai cobain sumur segar hari ini. Sumur segar dari Jus Rakyat. Dan ini ada tulisannya juga, susu murni asli. Ada yang 6 mg dan 3 mg, dua varian. Ini varian free base dengan PGVG-nya 60 banding dengan 40. Oke. Dengan label berwarna biru begini, ini cukup menarik sih. Lucu banget. Dan catchy juga. Warnanya tuh kayak birunya biru-biru langit gitu sih. Seru. Di bagian labelnya memang dia membuat kesan yang cukup oldies atau vintage, dengan perpaduan warna two-tone dari warna biru gelap ketemu dengan biru muda, dan juga ada beberapa tulisan dengan outline berwarna emas. Ini jadi sangat menarik. Di belakangnya ada gambar seperti peternakan sapi yang cukup vintage juga. Ini kayak peternakan sapinya di Belanda. Jadi kalau gue lihat, ini labelnya sendiri mirip dengan label-label susu murni pada umumnya. Sudah pakai cukai 2022, dan dia sudah ada tulisan juga untuk best before-nya. Jadi ada best before-nya sebelum 2024, dan juga ada production date-nya juga. Production date-nya di 2022. Oke, susu murni 6 mg, yang ini susu murni 3 mg. Soe-soe muerni. Nah, gue nggak boleh nyebut susu murni ya kayaknya, soalnya tulisannya soe-soe muerni. Mari kita buka dulu yang 3 mg. Kita mau smell test dulu ya. Tes-tes bersama. Kita buka. Kita tes. Kita buang dulu deh. Ini ada plastiknya. Rasanya lucu. Lucu, rasanya kayak susu murni, tapi bukan kayak susu UHT ya. Ini benar-benar sensasi rasanya seperti susu murni aja, kayak kalau di Bandung ya, di daerah Astana Anyar, lu tuh bisa cobain kayak susu murni tiap malam gitu. Dia ada jual dari jam 8 malam lah sampai subuh. Dan susu murninya itu yang masih dipanasin, terus atasnya tuh masih kayak ada lapisannya gitu. Wanginya sih kayak gitu banget. Coba kita bongkar juga yang 6 mg-nya ya. Harusnya sih nggak ada perbedaan ya kalau dari sensasi rasa. Oke. Oh, ini malah lebih tebel nih rasanya. Marilah kita coba yang 3 mg-nya langsung aja. Dan gue sudah fresh week juga seperti biasa. So, kita mau coba tetes. Jadi kita akan priming dulu nih yang pasti nih, supaya menghilangkan bau kapas. So, sampai jumpa setelah priming, guys. Bye-bye. Oke, guys, kita udah beres priming, dan mari kita coba dulu aromanya ya. Tapi ini kelihatannya kayak liquidnya cukup encer sih. Lucu, 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 lucu. Tapi ini kayak susu-susu yang pas dicobain nih aromanya. Susunya ini kayak susu yang bubuk gitu. Kalau misalkan kalian tahu, sensasi rasanya itu, si aromanya ini wanginya mirip dengan susu bubuk, malah nggak mirip dengan susu yang murni banget akhirnya. Coba kita tes langsung aja deh. 3 mg. Soe-soe segar, somoir segar, susu murni by Jus Rakyat ya. Mari kita tes. Lucu ya.
Kayak susu bubuk rasanya, betul. Tiga miligram sih standar ya. Lumayan kencang sih memang sampai ke tenggorokan dan juga dada, tapi bukan yang garuk banget. Cuma ini kerasanya di dadanya ini lumayan ngehit ya. Kalau dari manisnya, ini medium menuju high, jadi menurut gue ini liquid yang cukup manis juga. Lucu. Nah, biasanya yang jadi kendala dari liquid susu adalah bau exhale-nya apa? Makanya kita mau tanya nih sama videografer saya, apa-apa enggak baunya ya? Mari kita coba sekali lagi ya. Apa enggak, Jos? Enggak keras. Enggak kerasa? Soalnya problemnya gini banyak. Orang-orang yang pakainya nyaman, enak, gak ada masalah sama sekali. Tapi orang yang nyium exhale-nya itu kayak apa baunya, aneh. Tadi masih pramin, agak. Agak, sedikit, oke okay. Jadi memang ya itulah salah satu kelemahan dari essence liquid susu. Yang memang bisa mengganggu, bisa jadi juga tidak mengganggu, malah menyenangkan untuk orang lain gitu. Tapi berbeda-beda pada tiap orang. Cuma menurut videografer gue tadi sedikit apek. Jadi mari kita berikan nilai ya untuk si liquid ini. Menurut gue nilai di sumur segar ini ada di 3,8. Kenapa? Karena masih apek. Kalau misalkan gak apek, mungkin gue kasih 4,2 atau 4,3. Karena dari rasa sendiri gue cukup cocok. Rasanya juga menyenangkan. Kayak kembali ke nostalgia, ngerasain susu murni zaman dulu. Dan cakep sih rasanya, asik. Oke, kalau begitu, nextnya kita akan coba beberapa varian liquid lagi dari Jus Rakyat, dimana beberapa dari varian liquidnya sudah pernah gue coba dan sudah pernah gue bahas. So, mungkin segitu aja hari ini. Semoga video ini dapat menambah referensi kalian untuk cari liquid, coil, atomizer, mod, pot, apalah pokoknya semuanya. Dan juga jangan lupa untuk support gue di media sosial. Gue ada di YouTube, ada di Instagram, ada di TikTok. Semuanya namanya sama, Betes Dokter. Hanya saja untuk TikTok namanya Betes Dokter 92. Oke, dan mungkin segitu aja hari ini. See you in the next video. Betes Dokter sign out and goodbye.